kita mau ke Taman Langit. Alesa, Alesa, ada ibu. Hai, Dede mau kemana? Ya, ya, ya. Eh banyak lagi. Emang banyak. Pada pagi hari ini sekitar pukul 5 pagi kami bertolak dari hutan Pinus Rahong menuju Taman Langit Pangalengan. Dengan jarak tempuh 13 km dan waktu tempuh 29 menit. Perjalanan kali ini masih sangat sepi. Sesekali kita berpapasan dengan kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Dan untuk akses perjalanan menuju Taman Langit ini masih terbilang baik, karena kita melewati jalanan beraspal dan tidak berlubang. Dan Google Map pun mengarahkan kami untuk berbelok ke arah kanan, mengarahkan kami ke jalan yang lebih kecil yang muat hanya untuk satu mobil. Namun di jalan ini kamu tidak perlu khawatir, karena di tikungan yang tadi biasanya ada yang berjaga mengkondisikan setiap kendaraan yang akan naik atau turun. Jadi kalian tidak akan terpapasan dengan kendaraan yang turun dari atas. Jalan ini mungkin akan terlihat indah pada siang hari. Hamparan kebun teh yang hijau di kanan dan kirinya akan memanjakan mata kalian. Namun di tengah perjalanan menuju area Taman Langit ini, kita akan menemukan jalanan berbatu. Dan kita sudah memasuki area parkir Taman Langit. Jadi untuk area parkir di bawah ini dikhususkan untuk kalian yang membawa kendaraan roda 4. Karena untuk kendaraan roda 4 tidak bisa naik sampai atas ya. Dan ternyata saat kita sampai sudah ada beberapa mobil yang parkir. Entah ini mobil untuk orang-orang yang sedang camp atau memang orang-orang yang mau melihat sunrise juga seperti kita. Jalan di area Taman Langit ini menurut aku sudah sangat baik. Mereka sudah mengecor area parkirnya. Meskipun hujan, kalian tidak perlu takut becek ataupun kendaraan kalian kotor. Sesampainya kita di area ini, aku langsung menuju loket untuk membeli tiket. Jadi untuk memasuki area Taman Langit, kita diwajibkan membeli tiket sebesar Rp10.000 untuk satu orang dewasa. Dan dikenakan biaya parkir untuk kendaraan roda 4 sebesar Rp10.000 juga. Terima kasih, Kang. Untuk memasuki kawasan Taman Langit, kita diharuskan berjalan kaki lagi. Di jalan setapak ini, sesekali kita harus minggir, karena banyak motor yang lalu lalang. Untuk kalian yang bawa kendaraan bermotor, itu bisa parkir di area atas. Sedangkan untuk kalian yang membawa kendaraan roda 4, harus diparkir di area loket tadi. Hai. Hai. Jadi untuk kalian yang membawa kendaraan roda 2, ini akses untuk naik ke atas ya.
Jalannya itu ada di bawah jembatan. Hati-hati licin. Pada hari ini, nampak ada yang berbeda dari Taman Langit Pangalengan. Dari kejauhan tadi, sudah terlihat ada bendera merah putih terpasang di pinggir jembatan kayu ini. Bendera sepanjang 360 meter ini menambah nuansa kemerdekaan dan semarak merayakan HUT Republik Indonesia. Bendera ini juga diterangi oleh lampu yang menjuntai indah, menambah daya tarik tersendiri dan mempercantiknya. Mungkin kami termasuk orang yang beruntung karena bisa melihat bendera sepanjang ini terpasang di jembatan kayu ini. Terpasang di atas gunung yang memiliki pemandangan yang sangat indah. Menandakan bahwa Indonesia itu memang kaya akan alam yang sangat indah. Untuk aku yang jarang sekali olahraga, jembatan ini cukup membuat nafasku terengah-engah. Berjalan setapak demi setapak sembari mengatur nafas, namun mataku tetap tertuju pada keindahan sekelilingnya. Kami memilih ke tempat ini pada hari Senin. Demi melihat sunrise terbaik di tempat ini, kami tidak nyaman kalau untuk beramai-ramai pada saat weekend. Beruntungnya kami melewati jembatan ini dalam keadaan sepi, tidak banyak yang sedang bersuap foto. Serasa jembatan milik pribadi. Di sekitar jembatan ini kami sudah mulai melihat kantin. Jadi untuk kalian yang lupa membawa perbekalan, kalian tidak perlu khawatir, karena Taman Langit Pangalengan juga sudah menyediakan kantin. Kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lewat bawah, sembari ingin menunjukkan area parkir motor yang lokasinya ada di bawah jembatan. Jadi ini salah satu lokasi parkir untuk kalian yang membawa kendaraan roda 2. Tapi ini aja jadi pilihan ya. Kalau kalian ingin melanjutkan perjalanan sampai ke atas naik motor, sepertinya bisa. Karena dari tadi kami juga melihat motor yang berlalu lalang sampai ke area atas. Tidak jauh dari area parkir motor, kalian akan menemukan sebuah toilet. Toiletnya nampak masih baru, bangunannya itu masih bagus, dan nampak sangat terawat. Untuk area kamar mandinya itu ada 3 buah di sini. Semuanya menurut aku masih bersih ya. Dan kita memasuki area Taman Langit Pangalengan. Di area Taman Langit ini terdapat satu buah villa kayu yang bangunannya terlihat sangat unik.
Namanya Villa Intan. Untuk kamu yang tidak terbiasa tidur di dalam tenda, villa ini bisa jadi pilihan untuk kamu bermalam di area Taman Langit ini. Selain ada area villa, di Taman Langit Pangalengan ini juga menyediakan area private camp. Dan untuk kalian yang ingin menikmati pemandangan dan mau camp tapi nggak mau terlalu ramai penggunaan fasilitas umumnya, kalian bisa camp di area sini. Karena area private camp itu menyediakan satu toilet khusus untuk satu area. Jadi satu tenda itu punya satu kamar mandi yang ada di bawah area deck-nya. Lalu di area sini juga disediakan area campground untuk kamu yang lebih seneng ngecamp di area luas dan terbuka. Ini tempatnya ya. Untuk kamu yang tidak membawa perlengkapan camp, kamu bisa menyewanya di area Taman Langit ini. Karena mereka juga menyewakan setiap perlengkapan camp mulai dari tenda hingga kompor dan lain-lain. Untuk kalian yang senang berfoto, Taman Langit Pangalengan ini juga menyediakan spot-spot untuk foto yang instagramable. Banyak sekali tujuan orang-orang kesini untuk mengambil foto agar suatu saat nanti bisa dikenang. Tapi ada juga sebagian orang yang kesini hanya untuk benar-benar menikmati pemandangan yang sudah disajikan oleh alam. Suasana pagi ini lumayan berangin dan berkabut. Angin yang kencang mengibarkan bendera yang sudah terpasang di area spot foto, menambah kesan dramatis menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di atas ketinggian 1670 mdpl ini, kalian akan menyaksikan lukisan ciptaan Tuhan yang benar-benar menakjubkan. Aku merasa sangat bersyukur dan beruntung menjadi salah satu manusia yang masih diberi kesempatan untuk menyaksikan setiap goresannya. Lukisan yang sangat indah yang letaknya ada di Pangalengan. Sebelumnya aku hanya bisa mendengar omongan dari orang-orang tentang indahnya Pangalengan. Dan hari ini aku benar-benar menyaksikan itu langsung di depan mataku sendiri. Indonesia memang sangat menakjubkan. Memiliki hamparan kebun teh yang luas, serta pegunungan yang berjejer di depannya. Hari ini, 17 Agustus 2022. Selamat ulang tahun Indonesiaku, negeriku tercinta yang ke-77. Pulihlah lebih cepat dan bangkitlah lebih kuat.